Shalom, saya Pendeta Hendrik Lerik. Saat ini saya berada di lokasi terjadinya banjir bandang, tepatnya di Sentani, Kabupaten Jayapura. Melihat peristiwa ini, sebagai sesama saudara, kami turut merasakan apa yang sedang terjadi. Dari peristiwa ini juga, ada satu kebenaran firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Alkitab berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa. Allah setia tidak akan mencobai kita melampaui kekuatan kita. Oleh karena itu, satu pesan penting bagi kita, mari kita menjaga alam ciptaan Tuhan di sekitar kita, supaya peristiwa yang serupa jangan terulang kembali. Demikian yang dapat kami sampaikan. Shalom, Tuhan memberkati.